alhamdulillah sekarang udah dalam promo dan responnya sangat baik. Kebetulan memang kayaknya yang mengalami hal apa istilahnya hal yang seperti saya itu bukan saya saja, tapi banyak. Ya sejauh ini alhamdulillah baik responnya, dan orang tuh nyangkanya aneh-aneh tentang musik ini, lagu ini gitu kan. Dari saya buat siapa gitu. Jadi banyak yang sugesti-sugesti yang tapi memang itu bukan untuk siapa-siapa, memang saya ingin nyanyikan lagu itu. Oke, banyak fans yang menanyakan ini untuk siapa, ini karena apa. Mungkin jawabnya seperti apa? Sebetulnya ini bukan istilahnya bukan tujuannya bukan yang karena artis. Memang ini dengan ya ini pengalaman saya aja gitu. Jadi lagu ini ya pernah terjadi dalam kehidupan saya, dan memang istilahnya dengan menyanyikan lagu ini saya bisa lebih enak hati, hati pendem. Saya pokoknya bisa dibilang dari lagu pertama yang harus terpisah saya dari sana sampai ke sini yang paling asli kejadiannya memang lagu yang terakhir.